Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Khairati. Saya dari Fakultas Universitas Islam Riau, jurusan Ilmu Psikologi. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas apa sih itu kognisi sosial. Kita langsung aja yuk. Kognisi sosial ialah cara kita untuk berpikir tentang orang lain. Menurut Baron dan Birne 2003, kognisi sosial ialah cara kita menginterpretasikan, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi mengenai dunia sosial tersebut. Di sini ada beberapa komponen dasar dari kognisi sosial tersebut. Yang pertama, heuristik. Yang kedua, skema. Di sini kita akan membahas satu per satu. Heuristik, aturan sederhana untuk membentuk suatu kompleks atau menarik simpulan dengan cepat dan hampir tanpa usaha yang berarti. Heuristik dibagi menjadi dua. Yang pertama, heuristik keterwakilan. Yang kedua, heuristik ketersediaan. Heuristik keterwakilan, sebuah strategi membuat penilaian sejauh mana stimulasi atau peristiwa tersebut mempunyai kemiripan atau kategori orang lain. Seperti saat kita melihat seseorang yang memakai sorban dan memakai baju putih dan pergi ke masjid dan memberikan tausiahnya, kita tanpa berpikir panjang akan beranggapan bahwa orang tersebut adalah ustadz atau kiai. Dan seperti itulah yang dimaksud dengan heuristik keterwakilan. Heuristik ketersediaan ialah strategi untuk membuat keputusan berdasarkan seberapa mudah suatu informasi yang spesifik dapat dimunculkan dalam pikiran kita. Seperti saat seseorang menonton berita tentang kecelakaan pesawat yang dramatis, seperti menabrak gunung, tenggelam di laut, maka orang tersebut akan memilih tidak bepergian dengan pesawat karena orang tersebut dihantui dengan rasa ketakutan dan trauma. Dan itulah yang dimaksud dengan heuristik ketersediaan. Skema ialah kerangka mental yang berpusat pada tema-tema spesifik yang dapat membantu mengorganisasi informasi sosial. Ada tiga proses dasar yang mempengaruhi skema. Yang pertama, perhatian atau atensi ialah berkaitan dengan informasi yang kita perhatikan. Yang kedua, pengodean ialah informasi yang kita perhatikan disimpan di dalam ingatan kita. Yang ketiga, mengingat kembali ialah proses di mana saat kita ingin mengeluarkan informasi dari ingatan kita dan digunakan untuk keperluan tertentu itu sendiri. Baiklah, sekian dari pembahasan kognisi sosial dari saya. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe yang ada di bawah ini. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.